Hello, hello football lovers. Berjumpa lagi dengan Maniak MU. Kali ini Maniak MU sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar Manchester United untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sudah cerai dari MU. Begini hubungan Romelu Lukaku dengan Ole Gunnar Solskjaer. Striker Inter Milan Romelu Lukaku menegaskan masih punya hubungan bagus dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ia bahkan mendoakan Solskjaer bisa meraih kesuksesan di Manchester United. Lukaku menjadi bagian dari skuad Setan Merah dari tahun 2017 sampai 2019. Bomber berusia 27 tahun itu membukukan 42 gol dari 96 laga selama 2 tahun di Old Trafford. Mantan pemain Everton itu memutuskan meninggalkan MU pada musim panas 2019. Ia menerima pinangan Nerazzurri dengan nominal transfer 74 juta euro. Sebelum meninggalkan Setan Merah, Lukaku sempat bermain di bawah asuhan Solskjaer selama 9 bulan. Lukaku mencetak 9 gol dari 23 pertandingan bersama Solskjaer. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Anda harus tahu, saya mencintainya sebagai seorang manajer dan teman. Saya berharap yang terbaik untuknya. Tidak ada yang lain kecuali cinta. Mereka memberi saya kesempatan untuk datang ke Premier League. Anda tidak dapat memiliki segalanya dalam hidup dan saya tidak masalah dengan itu. Saya senang pengalaman itu membawa saya ke posisi saya sekarang. Prediksi Manchester United versus Real Sociedad 26 Februari 2021. Manchester United akan menjamu Real Sociedad di Old Trafford pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa, Jumat 26 Februari 2021. Bermodal kemenangan telak dari leg pertama, keterlaluan jika MU sampai gagal menyingkirkan Real Sociedad. Sociedad adalah tim kuat La Liga. Sociedad juga diperkuat ex-Manchester City David Silva dan ex-MU Adnan Januzaj. Namun Sociedad dibuat tak berdaya oleh MU di leg pertama. Setelah leg pertama itu, MU dan Sociedad sama-sama meraih kemenangan di liga masing-masing. MU menang 3-1 menjamu Newcastle melalui gol-gol Marcus Rashford, Daniel James, dan Bruno Fernandes. Sementara itu, Sociedad menghajar sang tamu Deportivo Alaves 4-0 di La Liga lewat hat-trick Alexander Isak dan satu gol Porto. MU harus mewaspadai Alexander Isak. Pasalnya, penyerang 21 tahun Swedia, mantan pemain Borussia Dortmund itu sedang on fire. Dia mencetak 9 gol dan 1 assist dalam 9 penampilan terakhirnya untuk Sociedad di semua kompetisi. MU sendiri ditunggu big match kontra Chelsea di Premier League. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer pun kemungkinan akan merotasi beberapa pemainnya untuk laga kontra Sociedad ini. Meski begitu, mungkin hanya keajaiban dan kesialan luar biasa yang dapat menggagalkan langkah MU ke babak berikutnya. Berikut perkiraan susunan pemain Manchester United versus Real Sociedad.
Mino Raiola, memangnya Manchester United bisa terganggu karena saya? Super agent asal Italia, Mino Raiola, kerap dituding sebagai biang kerok permasalahan Manchester United, termasuk saat mereka tersingkir dari fase grup Liga Champions musim ini. Banyak orang, terutama fans Manchester United, membenci Raiola karena komentar tersebut. Kendati demikian, Raiola merasa kalau dirinya tidak punya masalah apa-apa. Ia tidak merasa telah mengganggu persiapan Manchester United dan bahkan heran kalau memang sampai terganggu olehnya. Belakangan, Raiola juga sering mengelak ketika ditanya soal masa depan Pogba di Manchester United. Saya hanya mengekspresikan opini, saya tak mau membuat masalah. Saya tidak yakin bahwa komentar itu mengganggu stabilitas siapapun. Karena mereka memiliki raihan hasil yang fantastis dan sempat berada di posisi pertama liga. Anda berpikir pemain besar seperti Pogba atau Solskjaer yang memenangkan segalanya dalam hidupnya terganggu oleh kata-kata saya? Ayolah, tolong saya tidak lagi bicara soal itu.